belaka. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Yusrizal S.Sos M.Si, Kepala Kantor Kemenak Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Haji Zulkifli Hasibuan. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Kota Dumai Dr. Andes Haji Zakaria MPDI, serta para alim ulama, zuama, pemangku jabatan dan para cendekiawan sekalian wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, wa Qaidil Mujahidin, Sayyidana Muhammad ibn Nabi al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah kita dapat hadir pada acara pengukuhan MUI Kecamatan Sekota Dumai tahun khidmat 2022-2027. Di hari ini Kamis 15 Desember 2022 yang bertempat di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, panglima para pemberani, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Duduk semeja sambil makan dengan pemandangan hutan di dalam, beribu terima kasih kami haturkan teruntuk para undangan yang telah datang. Hadirin yang terhormat, izinkan saya, Febri Khairul Anwar, Wakil Sekretaris Umum MUI Kota Dumai, sebagai pemandu acara ini, membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, doa. Keempat, laporan ketua panitia. Kelima, pembacaan SK pelantikan. Keenam, pengukuhan pengurus FUI Kecamatan Sekota Dumai. Ketujuh, ucapan selamat dari tamu undangan. Kedelapan, sambutan ketua MUI Kota Dumai. Kesembilan, sambutan kakan kemenak Kota Dumai. Kesepuluh, sambutan dan pengarahan dari wali kota. Kesebelas, foto bersama dan terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin jemputan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayu manis jangan ditebang. Di puncak lawang tumbuh selada. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah mula acara. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Mekah, kota yang suci, banyak orang pergi berhaji. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci agar suasana nyaman dan sejuk di hati. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nasruddin Bukhari. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ya Allah, ya Malikul Mulk, berkatkan kepada
ini kami dapat melaksanakan pengukuhan UI Kecamatan Sekolah Dumai. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada kami yang dilantik untuk dapat melaksanakan Ya Allah, Ya Aziz. Kami sadar bila mentari memancar di ufuk timur, saat itu hati kami berkata, amanah apa yang kami dahulukan dan kebaikan apa yang akan kami dapatkan. Dan bila mentari sudah meninggalkan sejetak sinar di ufuk barat, saat itu hati kami berkata, begitu banyak amanah yang kami pikul yang menanti di hadapan amanah yang tertunda di bahu kami ini tanpa ada campur tanganmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, kami menyadari sebenarnya ketika engkau memberikan kami karunia, kami kurang mensyukurinya. Dan pada saat engkau memberi kami cobaan, kami masih juga meragukan kasih sayangmu. Terkadang kami lalai, lupa, hilaf dan hilaf. Oleh karena itu, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Allahumma jalla jalaluhu ya Allah, hadza jamal marhuma ya Allah. Engkau jadikanlah pertemuan kami penuh dengan rahmat. Wa tawaffani bi tawaffum ma'suma dan jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan ini sebagai penebus dari dosa-dosa kami. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban an-nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Tuhan menangkap ikan, pancing jangan Tuhan langkah. Doa sudah kita panjatkan, semoga ridho Ilahi senantiasa menyertai. Tuan dan puan tamu jemputan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkuah kari si roti jala, makan di meja si anak dara. Mari memasuki acara selanjutnya, laporan ketua panitia. Kepada ketua panitia pelantikan MUI Kecamatan Sekolah Dumai, Ustaz Fakhri Anwar SPDI, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-ghamma inna rabbana ghafurun shakur alladhi awjaba 'alaina bi'l mahmur wa tarkil mahmur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Camat Sil Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sil Kota Dumai, yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus MUI Kecamatan Sekota Dumai, dan selanjutnya para tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi oleh Allah kelimpahan nikmatnya berupa kesehatan, kelonggaran waktu, sehingga dengan kenikmatan ini kita bisa hadir di rumah Allah yang megah ini, di Masjid Taqwa. Atas izin dari Allah, syukurin ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Selawat berikut salam mari kita ucapkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kepada para sahabatnya, para balingin tabiyamun, para membalingin balirat, sehingga kita semuanya sampai saat ini masih bisa menjumpai agama Islam yang hak ini. Atas segala masalah mereka disyukuri ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca salawat kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan pada siang hari ini, yang mana kita pada siang hari ini melaksanakan kegiatan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Dumai. Dalam artian 7 kecamatan di Kota Dumai ini kesempatan sekarang ini kita melakukan pengukuhan secara serentak, yang mengingat waktu yang pada hari ini sudah memasuki pertengahan di bulan Desember dan waktu kita juga sudah tidak banyak lagi untuk melakukan kegiatan demi kegiatan pada tahun 2022 ini. Jadi intinya untuk efektivitas dan efisiensi, maka kegiatan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Dumai diadakan secara serentak pada siang hari ini. Yang meliputi Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan, Medan Kampai, Kikapur, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Mudah-mudahan pada acara kita siang hari ini mendapatkan restu, barokah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema pada acara kita pada siang hari ini adalah menguatkan peran ulama sebagai pewaris nabi dan pemersatu umat. Ulama pewarisatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, yang intinya adalah ya nabi eksistensinya di kalangan umat adalah sebagai pemecah permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan umat. Demikian juga hendaknya kita sebagai orang yang diberi amanah menjadi pengurus di MUI masing-masing kecamatan, diharapkan hendaknya juga mampu menjadi orang yang dapat menyelesaikan permasalahan keagamaan di tengah masyarakat. Inilah merupakan ya wujud atau eksistensinya para ulama di masyarakat kita, ya bisa berjalan dengan baik, aman, selamat, lancar, dan barokah. Demikian bapak-bapak ibu semuanya, sebagai laporan dari panitia kegiatan pengukuhan ini, sekali lagi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan ramah, selamat, lancar, dan barokah, mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahannya, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang kelima, pembacaan SK pelantikan yang akan dibacakan oleh Ustaz Jimmy Pasla SADM selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai tentang susunan dan personalia pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Dumai masa khidmat 2022-2025 nomor KEP 01 garing BP 2020 titik J garing 12 garing 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai setelah menimbang
bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Dumai selanjutnya disebut dengan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan telah menyelenggarakan musyawarah daerah tingkat kecamatan Musda keempat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Dumai sejak tanggal 24 September 2022 masih di Kota Dumai. Dua, bahwa masing-masing formatur pada sejak Musda MUI Kecamatan telah menyelenggarakan musyawarah untuk memilih ketua umum MUI Kecamatan di setiap kecamatan untuk masa khidmat 2022-2027 dan menyusun kepengurusan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Harian serta komisi-komisi MUI Kecamatan masa khidmat 2022-2027. Bahwa keputusan Musda kepada MUI Kecamatan mengenai ketetapan dan pengesahan susunan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan masa khidmat 2022-2027 perlu dikukuhkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Keempat, bahwa atas dasar itu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai menerbitkan surat keputusan. Mengingat satu, Pancasila kedua undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia. Keempat, hasil-hasil munas ke-10 MUI tahun 2020 di Jakarta. Kemudian hasil Musda keempat MUI Kota Dumai tahun 2022 Kota Dumai dan hasil-hasil Musda MUI Kecamatan Kota Dumai tahun 2022 di Kota Dumai. Memperhatikan satu, surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan tentang permohonan penerbitan SK Pengurus MUI Kecamatan Kota Dumai masa khidmat 2022-2023. Kedua, berita acara musyawarah penetapan pengurusan MUI Kecamatan masa khidmat 2022-2027 sejak tanggal 11 September 2022. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan satu, mengukuhkan susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Dumai masa khidmat 2022-2027 tanggal 27 Madinah 1444 Hijriah 15 Desember 2022 Masehi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Kedua, pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI serta peraturan-peraturan organisasi MUI atau PO MUI dan keputusan organisasi lain. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau muncul kebutuhan dan perkembangan organisasi akan dilakukan perubahan sepenuhnya sesuai keputusan organisasi. Ditetapkan Kota Dumai pada tanggal 21 Madinah 1444 Hijriah 15 Desember 2022 masih Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai Ketua Dr. Dr. Haji Zakaria menjadi sekretaris umum Imbas Lesel Kota Dumai. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai keputusan nomor 1 MUI Dumai Daring 2012 tahun 2022 tentang susunan personalia pengurus Dewan Pimpinan di MUI Kecamatan dengan imbuan masa khidmat 2022. Kami nanti mau kepada saudara nanti setelah membaca nanti sekaligus coba saya bacakan dulu susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dengan imbuan masa khidmat 2022-2027 pelindung. 1. Camat Kecamatan Dumai Timur. 2. Kepala Kantor Pusat Agama Dumai Timur. Dewan Pertimbangan Ketua Haji Sujaski Zaid AMD Sekretaris Muhammad Nasruddin Hasibuan SPDI Anggota Haji Yamir Deba SPDI. 2. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Haji Salahuddin MPDI Wakil Ketua Umum Dr. Andus Kebudut Zaman Sekretaris Umum Zulfahmi Gani SH Bendahara Umum Sehat Iba Simpuan SPDI. Komisi-komisi Komisi Fatwa Irwandi Komisi Pemberdayaan Ekonomian Mustafa Asake. 3. Komisi Ukhuwah Dakwah dan Syiar Islamiyah
Abdullah sebagai keempat komisi hubungan masyarakat dan hubungan antar umat beragama, serta yang utara sebagai komisi komunikasi informasi dan dokumentasi Tengku Muhammad Ali SPDI, 6 komisi pendidikan kaderisasi remaja dan pemuda akhir muda Rahab SH, 7 komisi pemberdayaan perempuan Nur Hayati SPDI. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 15 Desember 2020. Ditetapkan. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lumebar masa khidmat 2020-2027. 1. Dewan Pertimbangan Ketua Al-Husaini S.S.M.S.I. Sekretaris Haji Ahmadi, anggota Wajib Demo SPDI, anggota Haji Ines Jaya, anggota Gustiar, anggota Haji Saini S.Pd., anggota Subagio S.S.J. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Hamdan Jamil M.Pd.I., Sekretaris Umum Muhammad Irham S.Pd., Bendahara Umum Suryani S.Ag. M.Pd. Komisi-komisi, Komisi Dakwah, Kukuah dan Kerukunan, Ketua Asrori, Sekretaris Iqbal Habibullah S.Si, anggota M. Haris S.Si, anggota Hajah Sukartini S.Pd., anggota Bujaini S.Si. Komisi Ekonomi Sosial Budaya Islam dan Kepemudaan, Ketua Sarkaini S.H. M.E., Sekretaris Miss Naini S.Pd., anggota Imam Sobari, anggota Puan Nasrina, anggota Nanda Sazali Zambur SD. Komisi Pendidikan Kaderisasi dan Pemberdayaan Perempuan, Ketua Eka Sukmawati S.Ag. M.Ag., Sekretaris Muhammad Ardi S.Hum M.Pd.I., anggota Hajah Deni Suswarina S.Pd., anggota Haji Abdul Halim. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bumi Selatan. Dewan Pertimbangan Ketua Haji Asnam MSI, Sekretaris Keteranus Haji Nasmir Jalil, anggota Sajidin SPD. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Najamuddin SIG STHI MA, Sekretaris Umum Deni Gabriansa SSI MLD, Bendahara Umum Idris Jakbar LC. Komisi-komisi, Komisi Ukhuwah Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah, Abdul Rahim SDHI, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Sarkawi SDHI, Komisi Informasi dan Komunikasi Abdul Muttalib SPDI. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Dume Kota. Dewan Pertimbangan Ketua Haji Wan Amir, Sekretaris Teguh Mustafa, anggota Fatur Rota. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Sabta Wengi Eskop, Sekretaris Umum Jaga Purnama SPDI, Bendahara Umum Slamet Riyadi. Komisi-komisi, Komisi Dakwah dan Ukhuwah Edi Santoso, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Suhendra Ramadan, Komisi Informasi dan Komunikasi Khalid, Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga Juliana Erwin Nasution. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Benangkapai masa khidmat 2002-2007. Dewan Pertimbangan Arahan Sekretaris Afrizal. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Yoso, Wakil Ketua Umum Rafi, Sekretaris Umum Faridal SPD dan Bendahara Umum Darmawi. Komisi-komisi, Komisi Dakwah dan Ukhuwah Sahir MPDI, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Muhammad Hajri, Komisi Informasi dan Komunikasi Jumari, Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga Islahuddin SPD. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bukit Kapur masa khidmat 2022-2027. Dewan Pertimbangan Ketua Haji M. Rafael Ismail, Sekretaris Ex Officio Ahmad Bozi AGSPDI, anggota Camat Bukit Kapur, anggota Cap Bukit Kapur, anggota Kua Bukit Kapur, anggota Lurah Kecamatan Bukit Kapur, anggota Haji Azhar Yazid SPDI, anggota Dr. Ustaz Ahmad Anwar, anggota Anizar, anggota Deni Rizal, anggota Sadikdo, anggota Haji Tasman Yasin, anggota Budi Asman, dan anggota Zulkarnain. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Haji Abdul Qadir Ismail LC,
Ketua 1 Dr. Nusdan Nazir, Ketua 2 Erzal SPD, Ketua 3 Irfandi SPD, Sekretaris Umum Ahmad Fauzi KG SPD, Sekretaris 1 Muhammad Husin SD, Sekretaris 2 Ismail Musayyad, dan Bendahara Umum Haji M. Yusuf. Komisi-komisi, Komisi Fatwa Haji Abdul Mubarak MC, anggota Haji Abdul Basit, anggota Abdul Munir, anggota Al-Azhari Yahya Esa, anggota Abdul Jalil, anggota Khairi, anggota Minta, dan anggota Ahmad Jenengo SPD. Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Umat, Ketua Sarifuddin Eshari, anggota Nas Teguh Widodo Eskep MKM, anggota Maskota MK, anggota M. Yadid SSJ, anggota Zulkifli, anggota Satrial SPD, dan anggota Munir, anggota Ahmad Ade Darmawan, anggota Zanzami, anggota Mas Diyad, dan anggota Asdullah. Komisi Pendidikan dan Kedaerahan, Ketua Al-Bukhari MPDI, anggota Muhammad Yazid SPD, anggota M. Yusuf SPD, anggota Rahmat Perluhutan MH, anggota Marhalim SKG, anggota Mardi Yuhri SPDI, anggota Haryati SPDI, dan anggota Muhsin Adiputra SPDI. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Ketua Sumiatin, anggota Mas Rohanna SPDI, anggota Kusmiarti SPDI, anggota Siti Zubaidah Muslim, dan anggota Apoteker Nadia Sajana Permas. Ditetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sungai Sembilan. Dewan Pertimbangan, anggota Kecamatan Sungai Sembilan, anggota Kabupaten Sungai Sembilan, anggota Kapolsek Tugau, anggota Haji Sahrin Esos, anggota Dinyanto SPD, anggota Busya. Dewan Pimpinan Harian, Ketua Umum K. Haji M. Fathan, Ketua 1 Haji M. Yunus, Sekretaris Umum Muslimin SD, Wakil Sekretaris Umum Khairuddin SHH, Bendahara Umum Bahrul Ulum, dan Wakil Bendahara Umum M. Huzain. Komisi-komisi, Komisi Fatwa, Ketua Samsudin Asaki SC, anggota Abdul Halim. Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Ketua M. Amin, anggota Buyamin SPD. Komisi Pendidikan, Kaderisasi dan Penelitian, Ketua Burahim SAI, anggota Ahmad Idris Saragi. Komisi Seni dan Budaya Islam, Ketua Anung, anggota M. Amin. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ketua Mungkin Simarani, anggota Walidin. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga, Ketua Siti Masrurah SPD, anggota Saidah Nabila SPDI, anggota Khairul Mubarak SPD. Komisi Informatika dan Komunikasi, Ketua Surya Jafri Madani SPDI, anggota Darson. Komisi Kerukunan Umat Beragama, Ketua Danuri AR, anggota Anwar Soleh. Komisi Ukhuwah Islamiyah Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Ketua Heru Prasetyo, anggota Abdul Rahman. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Mei 1444 Hijriah, 15 Desember 2022 Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Ketua Umum Dr. Nusaji Zakaria, Sekretaris Umum di Masjid Sagi. Demikian dapat kami sampaikan pembacaan SK ini. Nanti bagi ada nama-nama yang mungkin gelar yang belum pas, dan ini kita tulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masing-masing kecamatan kepada anggota. Demikian, kurang maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus MUI Kecamatan Sepata Dumai masa khidmat 2022-2027 yang akan dikukuhkan oleh Dr. Rajus Haji Zakaria MPD selaku Ketua Umum MUI Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pengukuhan susunan dan prosedurnya pengurus Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sepata Dumai masa khidmat 2022.
Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa nabiyya wa rasula. Tuan dan puan tamu jemputan,
mari dengarkan sambutan dari Ketua MUI. Acara berikutnya, sambutan dari Ketua MUI Kota Dumai kepada Dr. Andres Haji Zakaria FPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, tempat ini diwakili oleh Bapak Sekjen Satu. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pemuda Agama yang diwakili oleh Bapak Sekjen. Selanjutnya Pak Camat Kecamatan Desa Kota Dumai. Selanjutnya Ketua Masjid Takwa, terima kasih Pak Ketua. Kemudian seluruh para kaumpa sekecamatan Kota Dumai. Kemudian pengurus MUI Kota Dumai, Sekjen, Bendahara dan yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kepada ketua-ketua Majelis Ulama Kecamatan se-Kota Dumai beserta Bapak dan Ibu para pengurus hadirin yang berbahagia dan berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah dan segala rahmat dan karunia alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. MUI Kecamatan se-Kota Dumai lebih dikumpulkan, mudah-mudahan periode 2020-2027 ini mudah-mudahan lebih meningkat kegiatan kita nantinya di kecamatan. Mudah-mudahan yang dikumpulkan ini adalah terus berupaya kita untuk mengabdikan diri di daerah Dumai ini. Kita persoalan Dumai sekarang ini sangat kompleks persoalannya. Mudah-mudahan yang masuk di SK ini mudah-mudahan nomor catat amal yang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Lanjutnya dapat kami sampaikan kepada Pak Wali Kota atau yang mewakili, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan Pas Mak Kota Dumai. Ada hal-hal bersama dengan Pak Wali kemarin acara penutupan Jumat ini. Usaha pokok Hafiz Al-Quran dan kemudian adalah dari Masma. Kena ini sudah banyak sekali di daerah kita persoalan-persoalan yang sangat mencuat sekarang ini tentang LGBT. Jadi oleh karena itu dari Masma nanti per kecamatan akan dilaksanakan penyuluhan hal ini. Kemarin sudah diberitahu Pak Indra kemarin dengan saya, kan saya sangat menyambut baik tentang hal ini. Per kecamatan mungkin penyuluhannya diakan pusatkan setiap kecamatan-kecamatan, tidak dikumpulkan sebuah kecamatan yang satu, tapi per kecamatan nanti. Mudah-mudahan awal tahun 2023 ini adalah yang akhir ini sudah selesai kan 2022 ini, mungkin tidak memungkinkan sudah tutup buku. Mungkin awal nanti adalah Januari 2023 akan mulai lagi bergerak kegiatan-kegiatan yang begini. Karena banyak sekali nanti yang disampaikan untuk masyarakat sudah terdekat. Sekali lagi ucapan selamat kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelayan yang baik. Karena ini adalah para ulama-para ulama. Dan mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi ladang amal jariah kita untuk agama kita yang kita cintai ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita kepada Muhammad bin Abdullah bin Khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Kemenag Kota Dumai. Dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Andes Haji Zulkifli Hasibuan selaku Kasubag TU Kemenag Kota Dumai. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma jara bil qalam. Amma ba'd. Yang terhormat oleh Kepala Dewan, Kepala Dewan Negeri Satu, Bidang Pemerintahan Desa, kemudian terhormat Camat dan Lurah Kota Dumai, kemudian kakak saya Kepala Tua di Kota Dumai dan Ketua MUI, seluruh pengurus juga bukan pada siang ini. Dan undangan hadirin yang berbahagia, kita bersyukur atas perkara Allah. Bapak Ibu yang hormati, ada empat persoalan yang dihadapi dalam persoalan umat. Dan ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama. Maka kami dari terdekat pahlawan bantuan dari para pengurus bumi, baik tingkat kota maupun kecamatan, untuk dapat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat dalam empat konteks dengan kesadaran. Yang pertama adalah tentang radikalisme. Kita memahami bahwa Dumai keempat bersandarnya paham-paham radikal, terutama di dalam pikiran. Ini kita maklumi, karena Dumai adalah tempat tujuan, bukan tempat singgah, tempat tujuan. Kenapa? Karena Dumai adalah kota yang seksi, kota yang banyak menjadikan sebuah kehidupan tentang kedunian bagi umat. Maka dalam berbagai macam bentuk ekonomi umat yang jalan saat ini, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini untuk memaparkan sebuah paham radikal dalam kehidupan keagamaan. Untuk agama berharap agar beberapa ibu yang hari ini dikukuhkan sebagai pengurus kecamatan paling tidak dapat memantau melalui RT-RT kita yang ada di daerah tentang paham-paham radikal yang ada di daerah kita. Pantau jika ada pengajian-pengajian yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Pantau jika ada pengajian yang sifatnya jauh dari keramaian, adanya di tengah-tengah kebun, adanya di tengah-tengah ladang. Tolong pantau itu. Karena itu adalah bibit-bibit dari sebuah penyebaran paham radikal di Kota Dumai. Yang kedua adalah adanya sebuah sikap intoleran. Pemerintah sekarang telah mewacanakan dan mencanangkan tentang tahun toleransi di tahun 2022 ini. Maka kami harap agar kehidupan umat beragama di Kota Dumai ini tidak ada yang pintu toleransi. Kita harus toleransi antar umat beragama, inter umat beragama, dan antar umat beragama dan pemerintah. Tiga toleransi ini harus kita jalankan, kita kawal melalui Kementerian Agama dan ketitik kepada teman-teman Bapak sebagai pengurus kecamatan untuk mengawal ini. Jangan ada paham-paham intoleransi yang ada di Kota Dumai ini berkembang. Karena jika itu terjadi, kosnya sangat tinggi, biaya yang diperlukan untuk itu sangat tinggi. Kenapa? Ada hal-hal yang terus, ada hal-hal yang tersinggung dari sebuah paham intoleransi dalam kehidupan masyarakat sebuah, agar kehidupan intoleransi ada dalam kehidupan kita. Perbedaan itu adalah sebuah sunnah utama, tidak perlu dibesarkan apalagi dikarikan solusi secara radikal. Perbedaan adalah sebagai sunnah dinamika kita bermasyarakat dan berbangsa. Maka paham-paham pandang-pandangan
yang sebabnya dapat kita tolak, marilah kita kawal dalam toleransi. Juga dalam konteks atau kami kepentingan mandiri, kita jaga suasana ini agar toleransi di kota Dumai ini berjalan dengan baik. Karena telah ditetapkan dengan agama Provinsi Riau dalam konteks kerukunannya masih berada pada posisi 20-an, 27, 28. Belum sampai pada indeks toleransi pada angka 10 besar di Indonesia. Ini apa sebabnya? Mungkin saja ada parameter-parameter dari kurang besar yang belum kita bisa penuhi dalam toleransi kehidupan di Syria. Yang ketiga adalah paham keagamaan. Ketiga kepentingan bahwa paham keagamaan yang ada di kota ini sekarang sudah mulai berdinamika. Bahkan banyak para ustaz-ustaz pun kadang-kadang menyinggung tentang paham keagamaan yang ada di sana. Sehingga kadang-kadang juga umat bingung tentang paham keagamaan yang kadang-kadang mereka dengar dan berpasang sesuai keagamaan. Tolong, paham keagamaan yang telah melenceng dari kolega-kolega Pak Tuan ini tolong diluruskan kembali agar paham keagamaan ini tidak menyesat suatu umat di tengah-tengah masyarakat. Jika ada sebuah paham keagamaan yang melenceng dari Pak Tuan Mungi sehingga pada Pak Tuan itu ada beberapa indikator tersebut, maka Pak Tuan harus duduk bersama bermesuara membicarakan tentang ini dan bagaimana solusi yang terbaik dari paham agama yang berkembang di kota Dumai yang kita dengar dan kita lihat dan masyarakat sampaikan kepada kita. Jangan biarkan paham agama berkembang dengan suburnya. Ini berpotensi untuk menjadi sebuah intoleran dan radikal dalam kehidupan kita. Maka kawan, paham keagamaan ini tidak melenceng dari norma-norma yang telah dianut oleh masyarakat kota Dumai, yaitu paham ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah bagi masyarakat kota Dumai setakat ini kami melihat tidak ada masalah. Beberapa upaya yang dilakukan di daerah-daerah tempat pendirian rumah ibadah, nampaknya masyarakat banyak yang mendukung tentang pendirian rumah ibadah yang didirikan di kota. Apakah itu dalam bentuk masjid, dalam bentuk gereja, pura, dan kelenteng. Kalau wihara kita cuma ada satu, karena pengaruh umat Hindu di Dumai sekitar 20 orang saja. Dan pura itu hanya ada di komplek Rudam, dan mereka tidak akan membangun rumah ibadah di luar itu. Tetapi untuk konteks rumah ibadah, masjid, gereja, kemudian wihara, kelenteng, ini adalah potensi yang mendatangkan sebuah juga internal tentang masyarakat. Tapi sekarang ini, dari beberapa verifikasi yang kami adakan di Kota Dumai, di tempat gereja rumah ibadah, umumnya masyarakat Kota Dumai menerima baik tentang pendirian rumah ibadah yang ada di Kota Dumai. Maka kami berharap kepada pengurus suku yang ada di kecamatan untuk juga memberikan sebuah penunjukan kepada masyarakat tentang pendirian rumah ibadah yang ada di Kota Dumai. Kita menyadari bahwa orang untuk beribadah adalah haknya untuk itu. Maka kita tidak boleh melarang orang untuk beribadah jika regulasi yang mengenai itu terpenuhi dengan baik, yaitu PTM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Maka kami terutama berharap tentang penyelenggara ibadah, tolong sama-sama kita kawal dengan baik, berikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya rumah ibadah bagi pemeluk agama di Kota Dumai.
Kemudian tambahan saya adalah tentang produk halal. Produk halal merupakan domainnya MUI, ladangnya MUI, tetapi sekarang produk halal tidak diambil dari ladangnya MUI, dipindahkan ke Kementerian Agama. Maka kami berharap dalam konteks produk halal ini juga agar kita edukasi kepada para pengusaha-pengusaha makanan yang ada di sekitar kecamatan, agar kita bisa kerajaan mendaftarkan produk-produk mereka untuk dicatat sebagai produk halal dalam sebuah hasil dari apa yang mereka jual kepada masyarakat, agar status jalanannya dapat kita tanggungjawabkan secara sahih. Ini beberapa hal titipan kami dari Kementerian Agama kepada pengurus MUI kecamatan yang berkumpulkan pada hari ini. Mudah-mudahan 4 poin yang atas tambah 1 poin tentang produk halal dapat kita maknai sebagai sebuah perjuangan untuk mencerahkan kehidupan keagamaan kita di Dumai. Terakhir saya menyampaikan bukan selamat kepada Bapak Ibu, tetapi sabarlah dalam menghadapi persoalan umat di tengah-tengah masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Zulkifli Hasibuan selaku Kasubag Taekwondo Kemenang Kota Dumai. Insyaallah amanah dan arahan Kepala Kantor Kemenang akan menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu hadirin jemputan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepayahanku membeli gelamai, sungguh manis sinasi pulut. Kepada Bapak Wali Kota Dumai Haji Faisal S.M. Mars, majlis menjemput dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Dumai Haji Yusrizal S.S. M.S.I. Kepadanya Ustaz Dumai yang terhormat Ketua PMD Kota Dumai, seluruh pimpinan organisasi keagamaan Islam se-Kota Dumai, yang terhormat pimpinan organisasi keagamaan Islam, ketua dan pengurus masjid, hadirin undangan, inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam kumpulan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Dumai masa khidmat 2022-2023. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam yang bersama sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dengan melafazkan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau setelah kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dikenakan tugas yang tidak dapat diwakilkan, izinkan kami menyampaikan salam takzim dan permohonan maaf atas ketidakhadiran pada majelis hari ini. Setelah Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai dibukukan pada bulan Juli yang lalu, pada hari ini pula kami mengucapkan tahniah kepada Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Sekota Dumai masa khidmat 2022-2023. Harus diakui memang bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim. Malah lebih jauh, Majelis Ulama Indonesia bisa dikatakan sebagai wadah pewaris tugas-tugas Nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, sekaligus sebagai penegak amar makruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia telah memainkan peran yang signifikan. Semoga dengan kepengurusan baru ini, peran tersebut akan semakin menjelma di seluruh kecamatan dan bergaung di seluruh Kota Dumai. Seiring era digitalisasi seperti sekarang ini, tepat sekali bila umat senantiasa
meneladani Rasulullah SAW yang memulai reformasinya dan membangun akidah murni yang kokoh. Karena keberhasilan pembangunan rohani akan menyebabkan keberhasilan pembangunan jasmani. Oleh karena itu, peran para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia berperan aktif menawarkan ide-ide dan gagasan dalam memberikan solusi pemecahan masalah keagamaan dan kemasyarakatan melalui pendekatan dan metode dakwah yang merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, Majelis Ulama Indonesia berperan mendukung pembangunan dengan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan umat. Sebagai umat maupun sebagai mitra pemerintah, Majelis Ulama Indonesia harus berpedoman pada setidaknya tiga hal penting, yakni menjaga agama, umat, dan daerah. Memberdayakan umat dalam berbagai sektor kehidupan, dan yang terakhir, menyatukan umat dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Hadirin hadirat yang berbahagia, kondisi keagamaan di Kota Dumai sejak dulu hingga sekarang alhamdulillah dikenal sangat kondusif. Tak pernah kita dengar riak-riak yang membahayakan persatuan umat, selain tentunya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia yang terus berusaha menjaga umat. Atas perannya tersebut, pemerintah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Dalam kesempatan ini juga kami berpesan kepada kita semua yang hadir untuk memperhatikan beberapa hal yang menjadi titik penguatan agar kondisi keumatan yang ada semakin baik. Pertama, tingkatkan keutamaan dan fungsi masjid di seluruh lingkungan kita. Hal ini mencakup kepengurusan, khatib, imam, dan kelengkapan serta petugas-petugas di masjid-masjid kita. Ingatlah bahwa pengurus masjid adalah pelayan jemaah. Jika ketenangan di dalam masjid baik, maka ibadah akan menjadi semakin baik. Kedua, selalu waspada dengan aliran-aliran sesat dan menyimpang. Sesungguhnya perbedaan dalam furu'iyah adalah sebuah keniscayaan asal disikapi dengan adab, sebagaimana berikhtilaf atas suatu permasalahan fikih tentu ianya tidak menjejaskan persatuan umat. Namun jika berbeda dalam masalah usul, tentunya ini akan menimbulkan permasalahan di kalangan umat. Hal inilah yang perlu kita cermati. Terakhir, kami mengharapkan dukungan Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya untuk dapat menuntun arah pembangunan pada jalur yang benar, karena pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan tentunya bersedekah Islam. Kemudian memberi pertimbangan baik diminta maupun tidak, sehingga situasi keagamaan di kota kita ini semakin sejuk, guyub, dan kondusif. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan untuk kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Tinggi menjulang pohon belimbing, di tepi perigi bertunas batang majar. Umar memimpin, ulama mendamping, alamat menjadi semua kerja. Carilah syafaat agar selamat, tuntunlah jiwa dengan yang iman. Pembina umat jadi matlamat, agar siap agama semakin menggema. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Bapak Haji.
Haji Faisal SKM Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Faisal SKM Mas dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah dan arahan beliau dapat kita laksanakan dalam menjalankan amanah pada masa depan ini. Dan semoga ke depannya umara dan ulama dapat bersinergi untuk membangun kehidupan umat yang lebih baik dan sejahtera. Bapak Ibu, tuan dan puan jemputan undangan, selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Tunaikan haji ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini berbuah berkah, membawa rahmat untuk bersama. Menjadi kebaya milik Ummu Zainab, jarum dipakai, jarum berkarat. Jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafat. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah majelis, kita bersama-sama silakan. Perkecamatan.